juga. Jadi kita kali ini reviewnya lengkap, setnya ada Buset ya, benar, ada Groot, ada siapa lagi nih? Ada juga Bucky, juga ada Bruce Banner ya. So, sama-sama kita langsung review aja ya, apa aja pokoknya ada di sini, bukan apa aja sih, kita review detail kayak gimana, oke? Oke, jadi kalau ini adalah Bruce Banner ya. Ini posisinya benar-benar keren banget gara-gara dia lagi mau berubah di leher-leher tuh ada hijau-hijaunya gitu. Aku kira ini kayak lumut loh sebenarnya. Tapi ini ternyata pas dia mau berubah kayak jadi Hulk gitu ya. Soalnya di Avengers Infinity War dia tuh mau berubah jadi Hulk pas udah mau melawan Ebony Maw sama Kulopsinya, tapi dia enggak bisa berubah ya. Jadi kayak gini deh ada hijau-hijau gini ya. Menurut aku sih benar-benar keren banget karena ini beda dari Funko biasanya. Ternyata di jidat tuh kayak ada kayak model manga atau apapun itu ya, kayak jadi ekspresinya kayak benar-benar kelihatan marah banget, ada kayak ada kerutannya gitu di bagian jidatnya, terus ada kelihatan giginya. Ini benar-benar keren banget sih guys, parah. Terus kok detail belakangnya kayak gini, biasa ya pakai jas doang. It's pretty cool. Kalau bagi kalian yang mau koleksi, ini wajib banget sih, parah. Keren banget. Oke guys, nah kali ini aku nge-review Funko Pop Gamora. Jadi ini waktu Gamora masih kecil ya, yang waktu itu dia masih diasuh sama Thanos. Keren banget, sumpah. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada detail, ada rambut warna ungu, bagian ungunya, ada bagian warna hitamnya. Nah, terus kita bisa lihat ya, jadi dia ini megang pisau gitu. Ini pisau yang waktu itu dikasih sama Thanos gitu ya. Kita lihat detail mukanya, bagus banget. Jadi ini bener-bener aku suka banget. Dari yang tadi itu ada 4, aku paling suka ini pokoknya. Oke, sedangkan kalau ini adalah White Wolf ya, atau biasa yang kalian kenal itu adalah Bucky Barnes ya. Jadi ini pas dia tangannya dikasih oleh Black Panther, ini terbuat dari apa namanya, Vibranium dari Wakanda. Jadi dia namanya berubah jadi White Wolf aja, bukan jadi Bucky lagi atau Winter Soldier ya. Menurut aku ini benar-benar keren banget. Dia megang dapat senjatanya juga, senjata kayak sniper gitu ya. Senjatanya mau ditawarin sama roket yang mau dibeli waktu itu ya. Tapi nggak dijual katanya. It's pretty cool. Ini rambutnya benar-benar keren banget. Beda dari Funko sebelumnya dia yang Winter Soldier-nya. Ini menurut aku ini the best. Model rambutnya benar-benar keren banget sih. Jarang Funko Pop yang rambutnya kayak gini ya. Bagian belakangnya begini, detailnya ya biasa ya belakangnya. Cuman bajunya hitam kelihatan dari belakang tuh pakai boots gini. It's pretty cool. Apalagi bagian detail tangannya dia, aku benar-benar suka banget. Keren banget, parah. Ini keren banget ya. Parah. Oke guys, sedangkan ini adalah Groot ya. Teenage Groot ini benar-benar keren banget, parah. Karena ini the best Groot yang dibuat dalam seri Avengers Infinity War ya. Gara-gara ini tangannya dia pas lagi megang yang itu nyetor ya, Stormbreaker Thor lagi mau dijadiin. Jadi Stormbreaker itu senjata Thor yang baru kan, dia pegangannya tuh dari tangannya Groot ya, jadi tumbuh gitu. Ini benar-benar keren banget sih. Dan apabila kalau kalian kenain flashlight, ini benar-benar kayak nyala gitu. Kalian bisa lihat kan kalau, nah kalian bisa bayangin lah ya. Nah, benar-benar keren banget nyala gitu kalau dikenain cahaya. Apalagi kalau kenain lampunya, lampu LED ini benar-benar keren banget sih, parah. Jadi itu sebenarnya emang warnanya transparan gitu. Transparan. Kayaknya sih nggak glow in the dark, tapi benar-benar keren banget sih ya. Detail atasnya rambutnya gini tuh ya, seperti Groot-Groot biasanya ya, hijau-hijau gitu. Ini lucu banget sih, parah, karena mukanya juga lagi embek gitu ya. Ini adalah the best Groot dalam Avenger seri Avenger Infinity War ya. Oke, kalian wajib banget beli. Oke guys, itu dia skill review dari kita. Menurut kamu bintang 1-5 untuk full set 4-4 yang gini gimana? Of course, aku kasih bintang 5 dan 5. Kalau aku juga kasih bintang 5 karena dia benar-benar set yang benar-benar keren banget. Avenger Infinity War season yang kedua ya. Dia benar-benar keren banget, parah. Jadi benar-benar detailnya dapat semua juga ya. Bagi kalian yang mau koleksi ini wajib banget. Apalagi kalian yang pecinta Marvel ini wajib banget ya. Benar-benar keren banget, parah. Jadi ini full set emang 4 ya? 4, benar. Nih kalian bisa lihat di belakangnya emang 4 ya. Oh ya, pokoknya kalian stay tune aja. Pokoknya sebenarnya kita bakal ngalir giveaway barangnya apa, pokoknya nanti kita umumin segera, yeah. Oke? Okay? So make sure kalian subscribe channel kita, bunyi notifikasi agar kalian tahu apa-apa video-video baru dari kita ya, yeah. Video-video baru ya, okay. Sebarin channel kita ke teman-teman kalian juga ya. Oke okay, guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And keep up your dreams. Dari Mania TV. Sign up. Ciao.